Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi serta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari penyanyi legend lagi guys, yang mana aku udah sangat sering mereaksi penyanyi ini dan aku sangat suka dengan warna suaranya, yaitu adalah Datuk Jamal Abdillah. Yang video ini di request oleh teman kita dan minta aku untuk mereaksi video ini. Ya, aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini guys ya. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat. Dan kali ini Datuk Jamal Abdillah yang menyanyikan lagu Seniman Menangis di acara konser. Belum tahu ya, aku belum melihat video ini dan di sini belum ada keterangannya konser apa di sini guys, tapi kita akan mereaksi dari channelnya Ane Pazis ya. Kita subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kita tidak ketinggalan update video terbaru ya dari channel ini, dan juga sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini. Oke, kita perbesar layarnya karena aku sudah sangat penasaran dan tentunya sangat ingin mereaksi video ini. Dalam hitungnya 3, 2, 1, play. Itu aku suka konser-konser di Malaysia itu guys ya. Musiknya itu selalu meriah ya kalau ini. Ini full orkestra ya guys ya. Ini kayak ada penari pakaian putih ya. Malam ini akulah seniman. Oh. Setelah kita putuskan tunangan. Wah. Tiada kawan yang dapat menerka ku berduka. Guys, jujur ya, aku baru kali ini melihat atau mendengar lagu Seniman Menangis. Di awal tadi aku ngelihat tembakan-tembakan nada dari Datuk Jamal itu sangat baik banget guys, dan didukung dengan suaranya yang bulat, dan itu terdengar sangat enak banget, indah banget ya guys tentunya guys ya. Oke, kita play aja lagi. Di sini juga tidak ada penari-penari gitu guys ya. Ku berikan majlis bergembira. Wow. Ku tertawa, minum dan berdansa hingga diri ku yang sedang berduka. Wow, suaranya tuh guys ya. Tak percaya. Penghayatannya bagus banget guys. Ku tersenyum. Ku tersenyum. Dan tertawa. Wow, ada lenggo dan fibra di situ guys. Banget. Ini penarinya kayak pantomim ya guys ya kayaknya. Wow. Guys, keren banget di part itu ya. Wah, cantik banget di situ guys. Aku suka. Aku ingin balik lagi guys. Aku ingin dengar di part tadi ya. Di sini play. Oke. Okay. Di sini. Wow, nice banget. Tentunya ini pemusik-pemusik profesional ya guys ya. Dan aku sangat suka konser-konser yang seperti ini. Sangat mewah dan terlihat sangat siap. Wow.
tapi Dinda, bila kawanku pulang, wow, seniman ini duduk kesorangan, kesorangan sendirian gitu guys ya. Apa hibah mengenangkan diri, oh Dinda. Wow, aku juga suka stylenya. Selain suaranya juga aku suka stylenya di sini. Yang memakai jas dengan sangat rapi dan juga memakai kacamata itu terlihat sangat keren lah, laki banget ya guys. Kita play lagi. Wow, dia main rapnya lagi kita banget guys. Oh, guys. Nice ya, aku suka cara yang bernyanyi tadi guys. Bagus banget guys. Oh, wow, emosinya terjalin di sini guys. Keren banget feelnya di sini ya, cara bernyanyinya. Wow. Wow guys, Datuk Jamal Abdillah ya. Aku baru saja mereaksi penyanyi legend ini guys, yang menyanyikan lagu Seniman Menangis, dan hasilnya aku juga hampir dibuat menangis ya guys dengan nyanyian dari Datuk Jamal ini. Karena kalau menurut aku memang dia menyanyikan lagu ini dengan sangat baik, rasanya itu dapat banget ya guys ya, dan cara ia bernyanyi itu hebat banget, sesuai dengan lagu yang ia nyanyikan itu. Memang Datuk Jamal ini memang sangat luar biasa guys kalau menurut aku, karena dia bisa ya melakukan sesuatu hal yang sangat sulit ya, termasuk menyanyikan lagu-lagu yang seperti ini sih sangat sulit banget kalau menurut aku guys ya. Dan aku juga suka, selain itu aku juga suka musiknya guys ya, karena kalau acara konser ada di Malaysia tuh kalau menurut aku guys siap banget mereka mengadakan acara konser tersebut guys ya, karena di situ ada aransemen musik yang sangat baik, dan juga panggungnya juga sangat baik, dan orkestranya juga di sini aku melihat bagus banget perform dari mereka guys ya. Dan kalau aku nilai di sini Datuk Jamal dan semua yang megang alat musik serta panggungnya juga, aduh, perfect banget guys. Dan ini konser yang sangat sukses menurut aku. Dan terutama aku suka dengan suara Datuk Jamal yang ngebass itu guys ya. Nggak semua orang bisa melakukan atau mempunyai karakter suara yang sama dengan Datuk Jamal. Dan ini menurut aku best banget ya penampilan dari Datuk Jamal pada video ini. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang aku baru saja aku reaksi ini ya. Dan aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah berkunjung ke channel ini. Bagi kalian yang suka, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.